Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dase Erwin Juansa, M.Pd. Saya Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Untirta. Program seni pertunjukan adalah salah satu dari 18 program studi yang ada di FKIP Untirta. Semoga ke depan PSP semakin lebih hebat, lebih maju, dan semakin juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Suroso Mutirsono sebagai PLT Ketua Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Untirta. Visi dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Untirta adalah menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan adaptif di tingkat nasional dan ASEAN pada tahun 2030. Adapun capaian lulusan pendidikan seni pertunjukan FKIP Untirta adalah menghasilkan pendidik seni, pelatih seni, pengelola sanggar seni, dan entrepreneur di bidang seni. Semoga pendidikan seni pertunjukan FKIP Untirta terus maju, bermutu, dan berkarakter yang dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Seni Pertunjukan atau disingkat PSP merupakan satu-satunya pendidikan seni yang ada di Banten. Nama awal dari pendidikan seni tersebut adalah Sentra Tasik, yaitu seni drama, teater, dan musik. Pendidikan Seni Pertunjukan menjadi sebuah wadah bagi siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi di bidang seni drama, tari, musik, dan seni rupa. Dan juga sebagai bekal bagi mereka yang akan menjadi pendidik dan pelatih seni. Pendidikan seni pertunjukan memiliki fasilitas untuk menunjang pembelajaran, di antaranya laga, ruang teater, lage, ruang tari, lagu, ruang musik, dan pakalangan seni yang digunakan untuk berbagai kegiatan kesenian yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di bidang pendidikan seni berbasis kearifan lokal yang kreatif dan adaptif di tingkat nasional dan kawasan ASEAN tahun 2030. Tujuan Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan menghasilkan lulusan pendidikan seni pertunjukan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal yang kreatif dan adaptif. Menghasilkan karya seni dari hasil penelitian di bidang pendidikan seni pertunjukan yang dapat diimplementasikan dalam pengajaran dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Menghasilkan tata kelola yang berkelanjutan dengan menerapkan pendidikan seni pertunjukan berbasis kearifan lokal yang kreatif dan adaptif. Strategi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, peningkatan kualitas lulusan dan kualitas dosen, meningkatkan penelitian untuk menghasilkan karya dan luaran berupa publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau seminar di tingkat nasional maupun internasional, meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat, meningkatkan tata kelola program studi pendidikan seni pertunjukan, peningkatan jumlah maupun mutu sarana dan prasarana pembelajaran, peningkatan jumlah dan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan seni pertunjukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna memperluas wawasan kesenian di masyarakat.
Pendidikan Seni Pertunjukan mempelajari berbagai bidang seni, diantaranya musik, tari, teater, dan rupa. Pendidikan seni pertunjukan dapat menjadi wadah bagi para calon pendidik seni untuk mengembangkan kreativitas, pemahaman seni dan budaya sebagai fondasi untuk membentuk generasi masa depan yang lebih berpengetahuan, berbakat, dan lebih menghargai seni dalam masyarakat.